Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Bertemu kembali bersama dengan saya dalam video reaction. Kepada anda yang baru sampai dan baru bergabung dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Safwan bin Zainal Abidin, berasal daripada Pulau Pinang yang kini menetap di Kuala Lumpur, ibu kota negara Malaysia. Jutaan terima kasih diucapkan kepada anda yang sering menyokong channel ini dari dulu sehingga sekarang. Saya mendoakan anda supaya sentiasa sihat di mana saja anda berada, bersama dengan orang tersayang dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap hadir ke dalam channel ini dengan memberi like, share dan subscribe. Kali ini saya akan react satu video yang bertajuk Paskibra ini malunya gak ketolong. Momen tak terduga saat upacara 17 Agustus HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita react. 3, 2, 1. Hey ho, Pop Gangs. Hi, Pop Gangs. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Terlibat dalam upacara 17 Agustus menjadi salah satu momen berharga tersendiri bagi banyak orang. Ada banyak kejadian yang tak terduga, mulai dari yang mengharukan hingga yang memalukan. Yuk, kita sama-sama kilas balik melihat berbagai momen tak terduga itu. Hitung-hitung sebagai hiburan, karena udah 2 tahun ya kita tidak merayakan hari kemerdekaan yang tak lagi seru akibat pandemi ini. Ya betul guys, 2 tahun dah. 2 kali dah kemerdekaan kita terlepas. Kita mulai dari aksi heroik yang dilakukan Yohanes Andekala alias Joni, bocah asal Desa Silawan, Nusa Tenggara Timur. Pada perayaan 17 Agustus 2018 lalu, dia ini membuat semua orang berdecak kagum karena muncul dengan berani, tanpa alat bantu, bahkan tanpa alas kaki, memanjat tiang bendera setinggi 23 meter. Ketika upacara bendera dimulai, Joni sebenarnya sedang berada di tenda kesehatan karena sedang sakit perut dan gak bisa ikut upacara. Kala bendera pasukan pengibar bendera udah membentangkan merah putih, tiba-tiba bendera gak bisa ditarik ke atas karena tali pengikatnya terlepas dan menyangkut di ujung tiang. Wakil Bupati Belu JT Oseluan yang kala itu bertindak selaku inspektur upacara di Mota Ain langsung mengumumkan untuk mencari anak-anak yang bisa memanjat tiang bendera. Joni yang saat itu sedang berbaring tanpa disuruh siapapun langsung bergerak melepaskan sepatu, kemudian berjalan menuju tiang bendera. Berbekal pengalaman selama ini membantu orang tuanya manjat pohon kelapa, pinang, dan pohon asam, ia terlihat begitu gesit memanjat hebat tiang deh bendera, meski sempat ia terlihat kelelahan. Dan berhenti rehat dulu ya guys, penat. Setelah ia berhasil turun dan membawa tali yang tersangkut agar pengibaran bendera bisa dilanjutkan. Berkat aksi itu, ia kemudian diajak ke Jakarta loh untuk ketemu sama Presiden yang mengabulkan permintaannya memiliki sepeda. Dan rumahnya pun dipercantik. Ketemu sama Menpora, lalu diajak nobar pembukaan SEA Games. Dikasih duit plus diajak naik Lamborghini juga Pembangunan Paris. Ketemu Via Valen dan beberapa pejabat negara. Sampai nih, dapat beasiswa hingga S1 dari PLN. Wah, beruntung banget kamu, Joni. Wah, beruntung. Tiang nih, 23 meter. Wow. Saya kalau 23 meter ni, ya Allah. Dup-dap, dup-dap, dup-dap. Teruskan. Sebaliknya, pada satu upacara hari kemerdekaan tahun 2010 lalu, ketua MPR yang dijabat oleh Taufik Kemas kala itu juga ikutan viral nih. Tapi karena salah baca naskah Pancasila. Waduh. Dalam sila kelima kan seharusnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Justru malah dibaca menjadi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Suami dari Megawati salah baca nih. Juga keliru dalam membacakan sila ketiga. Kalimat yang seharusnya tertulis Persatuan Indonesia
tiba-tiba kalimatnya bertambah setelah dibacakan menjadi Persatuan Indonesia yang dipimpin oleh bla 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 bla. Komentator dia boleh tahan. Lucu ya komentator dia nih. Oh iya, ngomong-ngomong salah baca naskah Pancasila juga pernah dialami oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar. Tapi bukan pas upacara 17 Agustusan sih, melainkan saat upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional pada tahun 2019. Dan peringatan Sumpah Pemuda di kantor Gubernur Sulbar 2017 lalu. Ya, alasannya sih karena udah tua dan lupa pakai kacamata. Selanjutnya ada kejadian yang menegangkan berlangsung pada upacara penurunan bendera merah putih di tahun 2019 lalu di lapangan Desa Alemba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, NTT. Kala itu, tali penggerak bendera terjepit di ujung tiang, membuat anggota paskibra ini menjadi kesulitan. Mereka berusaha menarik agar tali penggerak bergerak turun, namun gagal. Tali tetap terjepit di ujung tiang bendera. Salah satu dari mereka bernama Herodes pun berinisiatif memanjat tiang bendera. Namun, upayanya gak mulus, karena tiang bendera tiba-tiba miring, lalu patah. Hal itu sempat membuat Herodes pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Tidak ada luka serius sih akibat insiden ini. Wah, bisa fatal juga ya. Gak ada Joni sih. Patah. Ya Allah. Mujur tak ada apa-apa ya. Ada kejadian yang tak kalah menegangkannya. Kejadian ini berlangsung saat upacara pengibaran bendera di kantor Gubernur Jambi tahun 2017 lalu. Meski sudah berusaha keras, baki yang berisi duplikat bendera pusaka merah putih ini tetap saja jatuh saat akan dibawa oleh petugas paskibra ke atas panggung. Seketika, suasana menjadi menegangkan. Namun, paskibra ini tetap berusaha tenang dan melanjutkan tugasnya hingga selesai. Mungkin dilenguh-lenguh kot waktu angkat tu kan. Berat mungkin. Ya, gimana gak panik? Soalnya dari kecil kan kita diajarkan untuk menjaga bendera kan? Apalagi ya, betul lah. Kalau bendera yang dipakai buat upacara kemerdekaan, duh, tekanannya jadi double. Kamu juga mungkin pernah dengar, kalau pengibaran bendera di acara resmi terbalik, maka sang pengibar akan langsung ditembak. Betul kah? Banget kan? Namun, faktanya itu cuma rumor doang kok. Ya soalnya, mana mungkin anggota TNI atau Polri atau pas pampres yang udah berumur puluhan tahun nembak anak SMA atau SMK yang berumur 15-17 tahun hanya karena bendera terbalik yang gak disengaja. Yalah, betul lah. Saat anggota Paskibraka Papua Barat tahun 2010 lalu yang mengibarkan bendera terbalik dan membentuk kupu-kupu ketika dibentangkan ini terjadi, para penjaga keamanan itu gak ada yang bereaksi kok. Soalnya jelas banget sih, penyebabnya cuma dua. Kalau bukan kesalahan mengait tali, berarti bendera itu terbalik karena ada kesalahan saat melipat bendera. Iyalah. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada upacara HUT RI ke-73 tahun 2017. Beberapa orang mengira ada tindakan sabotase atas kejadian ini. Namun faktanya, terbaliknya bendera ini asli karena kesalahan tidak disengaja. Oke, selanjutnya ada momen yang bikin pengen ikutan mewek. Bendera gagal naik saat upacara detik-detik proklamasi di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tahun 2016 lalu. Insiden ini terjadi karena adanya kerusakan pada pengait bendera. Alhasil, para anggota pasukan pengibar bendera nangis histeris berjamaah karena merasa gagal menunaikan tugasnya. Padahal yang latihan berminggu-minggu. Yalah. Pasti rasanya kecewa banget sih. Walaupun pelatihnya udah bilang itu bukan salah mereka. Iyalah, tapi tetap bukan aja salah mereka. Nangis gak bisa dibendung. Dan tenang aja wahai netizen, gak cuman para paskibra yang pernah melakukan kesalahan. Buktinya presiden pun pernah nyaris mengalami kesalahan loh.
Perhatikan mimik wajahnya yang agak panik saat diserahkan bendera pusaka pada perayaan terus. Hari Kemerdekaan tahun 2017 lalu. Pak Jokowi mengaku saat itu ia bingung. Apakah saat penerimaan bendera ia harus mengambil benderanya saja atau sekalian nama bakinya? Beliau hampir salah ambil, tapi untung paskibranya enggak dan segera menjawab saat dibisiki presiden. Hal ini kemudian Pak Jokowi ceritakan pada malam Ramatama Jokowi dengan para paskibraka HUT Kemerdekaan ke-72 RI di Istana Negara. Namun ternyata enggak ada satupun anggota paskibraka yang tahu kejadian ini loh. Ubah muka dia terus berubah. Tapi, Pak Jokowi ya. Kalau kejadian ini sih enggak bisa disembunyiin. Di tahun yang sama saat Pak Jokowi kebingungan mau ambil baki atau bendera saja, sebuah insiden memalukan terjadi di Kecamatan Sitinju, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Gimana enggak malu? Saat pengibaran bendera berlangsung, peci seorang anggota paskibraka secara enggak sengaja tersangkut di bendera yang akan dikibarkan. Kemungkinan kain bendera nyangkut di logo Garuda yang terpasang di peci ya. Ya, meskipun malu, tapi kan namanya juga gak disengaja, gengs. Naik terus, sekali songkok-songkok deh. Sama halnya kejadian rok melorot ini nih. Lagi-lagi dari Sumatera Utara, tepatnya di pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-69 di lapangan Merdeka Medan tahun 2014 lalu. Aduh, gara-gara rok pengait, malunya sampai setanah air nih. Rok melorot juga terjadi pada tahun 2018 saat pemerintah Kabupaten Nrekang Sulawesi Selatan melaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka menyambut HUT ke-73 Republik Indonesia. Cewek ini pasti deg-degan banget ya. Untung masih sempat ditahan, jadi gak melorot sampai bawah. Yalah, depan orang ramai pula tu melorot. Muju ada kain dalam tu lah. Dan yang terakhir ada insiden yang paling sering terjadi sehingga membuat siapa saja pasti bakal deg-degan juga. Tahun 2010 lalu, salah satu anggota paskibra dari Bima NTB, sepatunya terlepas saat bertugas. Namun, dia tetap berusaha tenang hingga tugasnya selesai. Wah, terus, respect. Tahun 2016 di Goa, Sulawesi Selatan, respect juga pernah guys. Terjadi hal serupa. Kalau yang ini sih lumayan beruntung, karena insiden terjadi setelah bendera udah dikibarkan. Tapi yang terjadi di Halmahera Barat tahun 2018 ini sih lebih parah. Soalnya sepatunya si pembawa baki yang terlepas, dan jelas jadi sorotan. Oke, habis videonya guys. Jadi itulah dia. Bukan mudah sebenarnya tugas ni untuk menaikkan bendera waktu, terutamanya pada waktu-waktu macam ni ya, bukan mudah. Bagi saya, saya memang kagum dengan beberapa orang. Yang pertama sekali, Johnny lah. Johnny tu diangkat sebagai hero dengan keadaan bersahaja sakit perut. Pergi terus tanpa memikir panjang, tanpa memikirkan tentang keselamatan diri, terus panjat 28 meter tu. Wow, bagi saya tinggi. Tahniah dan syabas Johnny. Anda memang terbaik. Dan yang kedua, saya tengok pada waktu apa sepatu tu hilang, waktu pas yang wanita, yang perempuan tu hilang sepatu tapi dia masih berjalan seperti macam tak ada apa-apa, macam biasa je. Ini salah satu yang saya respect. Mungkin malu tapi dia berjaya untuk mengawal dia punya malu tu dan memastikan keadaan semua berjalan dengan baik dan dia tak terus mengakibatkan apa program ni berhenti ke apa tak. Walaupun malu tapi insya-Allah dia akan memberi semangat pada mereka-mereka yang akan datang untuk buat yang lebih baik. Semua ni bukan hasil usaha yang singkat. Latihan dibuat bukan satu hari, bukan dua hari, bukan berminggu, tapi masa latihan diambil masa berbulan-bulan untuk menyempurnakan tugas. Ya, sudah pasti kecewa bila ada berlaku kesilapan-kesilapan macam ni. Tapi walau macam mana pun, berjaya diatasi dengan tenang, sabar. Yang tu yang saya paling respect sekali. Okey, itu saja reaction daripada saya kali ini. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.